Polda Jambi memusnahkan barang bukti sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 5 miliar rupiah pada Kamis 21 Desember 2023. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penangkapan kasus di bulan Desember. Barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 5 miliar rupiah dimusnahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Kegiatan pemusnahan ini digelar di Markas Kepolisian Daerah Jambi, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba di bulan Desember 2023 dengan dua orang tersangka. Adapun narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 2 kg dan ekstasi sebanyak 13.270 butir. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba ini diuji keasliannya oleh tim Bidokes Polda Jambi menggunakan alat. Pil ekstasi dan sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan diaduk ke dalam air yang dicampur dengan cairan pembersih lantai. Dalam pemusnahan ini, polisi juga turut menghadirkan kedua tersangka, yakni ED dan HM. ED diamankan di wilayah Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dengan barang bukti sabu, sedangkan HM diamankan di Simpang 35, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan barang bukti pil ekstasi. Pengungkapan kasus narkoba di akhir tahun ini juga berhasil menyelamatkan 23.365 orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk sabu 2.019,144 gram atau 2 kilo lebih. Kemudian ekstasi 4.203,385 atau gram atau di butirnya yaitu 13.270 dari 13.290 ini. Jadi yang sisanya untuk dijadikan barang bukti. Jadi yang kita musnahkan 13.270. Jadi itu yang ininya, kalau dari segi jiwa yang terselamatkan yaitu sebesar sebanyak 23.365 jiwa atau nilai ekonomisnya sekitar 5 miliar lebih. Usai dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ini kemudian dibuang ke dalam toilet dengan disaksikan langsung oleh kedua tersangka. Kepolisian daerah Jambi berkomitmen akan terus memerangi dan memberantas habis peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Lina Liska, JEK TV melaporkan.